Pasal Band itu awalnya kumpulan beberapa orang anak muda Simalungun. Pada saat itu mereka memberikan kemampuan bermusiknya untuk menyanyikan lagu-lagu gereja. Pada saat itu mereka datang kepada saya mengajukan proposal begitu untuk melakukan recording lagu-lagu Simalungun. Ternyata lagu-lagu baru yang mereka ciptakan termasuk konsep albumnya nanti sudah cukup lengkap. Pada saat itu saya langsung tertarik dan dalam pikiran saya bisa mengaktualisasikan idealisme saya terhadap lagu-lagu Simalungun. Pada waktu eranya Trio Spansel, orang Simalungun untuk mendengarkan lagu Simalungun sangat tinggi sekali. Di rumah-rumahnya orang Simalungun pada waktu itu semuanya memutar lagu Simalungun. Apa tunggu Simalungun ini? Tujuannya yang pertama adalah untuk menyatukan orang-orang Simalungun yang sudah tidak mengaku orang Simalungun. Kalau kita lihat pada saat ini, orang Simalungun yang notabene beragama Kristen sama yang Muslim seolah-olah ada pemisahan. Untuk itu, kita harapkan dengan lagu ini, marilah kita bersatu untuk membangun Simalungun. Saya sih yakin bahwa masyarakat Simalungun, terkhusus pencinta lagu Simalungun, dapat menerima album perdana Mas Holden ini karena memunculkan nuansa baru terhadap lagu Simalungun. Dengan lahirnya Marshall Band, orang-orang Simalungun biar kembali mendengarkan lagu-lagu Simalungun itu sendiri. Tantangan ketika recording. Tantangannya itu gimana caranya setiap delivery lagu itu bisa disampaikan melalui suara, terutama vokalis kalau saya. Masalah waktu ya, terus masalah untuk take vokal karena kita harus mempertahankan Inggo Simalungun, jadi kita berulang-ulang untuk take. Mempertahankan tempo dengan menggunakan metronom itu sangat luar biasa lah sebenarnya. Aransemen yang paling sulit sih sebenarnya lagu Santabi. Kita aransemen 1 jam, latihan 1 jam, langsung recording. Paling menantang itu lagu Bani Nalegan. Dari nada-nadanya, modulasi chordnya, pembagian gitar 1, gitar 2. Sedikit drama musikal, kita belum berani bilang ini fully, tapi yang pasti video klip ini unik karena mulai dari lagu pertama sampai lagu ke-10 itu seperti 10 episode film. Story-nya mulai dari awal sampai terakhir ada, semua berkesinambungan. Jika ingin memiliki album ini, kita harus mendengar lagu ini dan melihat dari awal sampai terakhir. Untuk musik Masar itu ada blues, ada slow rock, ada pop, ada rock and roll juga. Satu adalah pengalaman baru ya. Karena kami baru join, senang bisa kenal semuanya. Karena di sini aku ngerasa, aku benar-benar ngerasa nyaman bisa gabung, bisa join di sini. Kesannya asik, seru. Walaupun ya sebagai pemula juga kan di sini kan, yang bisa dapat pengalaman kayak gini syuting-syuting, terus ketemu Kak Tami.
Taring atau botong. Band Simalungun baru terlahir kembali dengan nuansa musik yang baru, dengan semangat yang baru, dengan mengikuti zaman lah. Mulai dari budayanya, bahasanya, skenario, alur ceritanya yang sama sekali itu belum pernah tahu. Video klip yang paling sulit ada di lagu yang judulnya Satabi, karena ada adegan guyur-guyuran, adegan ahemnya, adegan peluk. Ya sama kayak Bang Duli tadi deh, dingin, sumpah airnya dingin, benar-benar dingin. Yang paling berkesan untuk saya adalah lagu Satabi, lagu Balina Legan. Kayaknya lagu Balina Legan ya? Paling berkesan tetap Balina Legan. Kita ambil dari kisahnya si Panda. Saya itu terkesan galak, marah, lebih profesional, lebih disiplin lagi, konsisten dan jaga attitude-nya. Marsal rekaman di Studio 88 ini lumayan lama ya, sekitar hampir 2 tahunan gitu. Tapi semangat mereka sampai saat ini tetap konsis, tetap eksis. Rekamannya menyenangkan. Tantangan yang paling gua rasain di rekamannya Marsal bahasa kali ya. Karena bahasanya kurang paham, jadinya harus berdiskusi dulu. Ya paling itu aja, bahasa. Band yang menggunakan bahasa Simalungun. Di situ kesulitannya kita untuk memvisualisasikan pesan-pesan di dalam lagu yang berbahasa Simalungun. Semoga band Marsal sukses terus, bisa memajukan Simalungun. Sukses Marsal. Banyak ya, kayaknya nyampur semua. Capek, puas, campur aduk semuanya. Yang pasti seru-seru capek lah ya, sering diomelin. Senang semua, bahagia semua, gitu aja. Semoga bisa diterima oleh warga Malungun semua. Saya juga yakin kalau album Marsal ini pasti diterima di masyarakat Simalungun, karena kita masih mempertahankan genre daerahnya. Sukseslah buat orang Simalungun, khususnya Marsal Band. Ya, ini sukses buat Marsal. Buat lagu Simalungun. Sukses Marsal. Horas Simalungun. Sukses buat musik Simalungun. Jaya Simalungun. Horas. Horas. I love you.